Shalom, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Dalam Yakobus 4 ayat ke-8 mengatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Untuk kita memiliki hati yang murni, kita perlu dekat kepada Allah. Dan kata mendekat kepada Allah di dalam ayat di sini juga menekankan pada kerendahan hati, agar kita setiap umat manusia menyadari dan mengakui keberdosaan kita, sehingga kita dapat bertobat dan Tuhan akan memurnikan setiap hati kita. Kita dapat melihat bahwa diri kita membutuhkan Tuhan. Dalam masa-masa seperti ini, masihkah kita hidup dalam kemurnian hati kita? Itu dapat kita nilai dengan melihat apakah kita semakin mendekat kepada Allah atau justru kita semakin sibuk dengan segala sesuatu yang kita kerjakan hari-hari ini. Mari mendekat kepada Allah dan Ia akan mendekat kepada kita. Dan hari ini adalah hari Kamis, jadi jangan lupa hari ini kita akan berjumpa via online jam 7:30 malam. Sampai berjumpa, Tuhan Yesus memberkati.